Sultan Terengganu Sultan Nizam Zainal Abidin dan Sultanah Terengganu Sultanah Nur Zahira berkenan mengurniakan bantuan kewangan bagi meringankan golongan miskin menyambut Aidilfitri pada bulan hadapan. Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Diraja Sultan Nizam, Datuk Muhammad Fadli Yusof berkata, yayasan itu membelanjakan sebanyak RM228,750 untuk membantu meringankan bebanan golongan kurang nasib baik membuat persiapan menyambut Aidilfitri. Menurutnya, Majlis Pengurniaan Sumbangan Sempena Aidilfitri kepada golongan miskin adalah acara tahunan diadakan setiap tahun oleh Yayasan Diraja Sultan Nizam dan Yayasan Tuanku Nur Zahira. Bagaimanapun, katanya program itu terpaksa ditangguhkan selama 2 tahun iaitu sejak 2020 berikutan penularan pandemik COVID-19.